Di jalur Sid Kasih yang tengah. Oh, pelabuhan. Jalur ini kan gak ada. Gak ada yang baru. Ini kan sebenarnya masih Pak, ini Pak. Pak, ada sini Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Pertama gini, saya tentu selaku kepala daerah atas nama pemerintah daerah Kabupaten Batang bangga dan terima kasih ada salah satu atlet cabang olahraga yakni cabang olahraga panjat tebing Batang, warga Batang mewakili Indonesia dalam kancah pertarungan olahraga Asian Games 2018. Selain bangga dan terima kasih, tentu kita nanti saya suruh seluruh warga Kabupaten Batang untuk berdoa memberikan semangat kepada beliau, Saudara Kiki Kiromal Katibin yang mewakili Indonesia dalam bertanding cabang olahraga panjat tebing. Tentu selain berdoa, nanti kita lihat perkembangannya. Kalau memang mendapatkan emas, insya Allah nanti kita apresiasi. Dari Pemkab Batang nanti akan mengapresiasi beliau karena dia yang mewakili Indonesia dalam cabang olahraga panjat tebing. Kemudian alun-alun diperbaiki, kemudian pindah di Kauman. Kemudian kita kalau untuk latihan-latihan yang standar seperti ini, selama ini kita latihan di Semarang. Di Semarang, di Jatidiri. Mudah-mudahan setelah kita mendapat fasilitas ini, mudah-mudahan atlet kita bisa latih lebih intensif, latihan tidak perlu di Semarang, cukup di sini. Kemudian kita bisa mencari bibit-bibit atlet panjat tebing ya, lebih banyak lagi. Ini kita juga masih kurang satu lagi karena kan tiga ya, speed, lead dan border. Nah, bordernya belum. Baru kita usulkan untuk nanti tahun depan. Pak, kalau untuk spesifikasinya Pak, apakah ini sudah masuk standar? Ini sudah nasional. Sudah nasional. Dengan mungkin tinggi berapa ini? Berapa? Oh, ini tinggi 15 meter. 15 meter ini sudah standar nasional. Berarti event nasional bisa digunakan? Bisa digratis.